satu bola saja. Terima kasih.
Karena
keluarga yang berada di rumah masing-masing menunggu pulangnya para pemain yang berlagu dapat tuntut pada sore hari ini pulangnya dengan selamat. Hati-hati karena keselamatan pemain dan orang lain yang diutamakan. Menurut Pak Mari-Mari, yang jelas di atas dua buku ini pasti ada yang juara satu dan juara dua. Hanya terjadi selisih perbedaan hadiah saja yang juara dua. Ini adalah dua buku terbaik yang ada di sini setelah saya satu di tahun 2020. Luar biasa, kami masyarakat saya begitu banyaknya dengan kehadiran yang berpesan kami baru berat. Lalu naik balon pada itu pada semangat itu, tapi juga menyulitkan niat mereka ikut memeriahkan raja tinggal pada sore hari ini. Come on.
langsung. Untuk kepada
Masih ya, bersama dengan pilihan. Asri sekarang, masih Asri, bertanya Mandes. Jadi berikutan bola di sana, Mandes. Lebar dan bersama dengan pilihan. Tuh, lama-lama langsung mampu. Bahaya juga sekarang, sayang sekali. Sekitar 2 meter di samping kiri jalan tersebut. Tendangan kawan saja. Di sana ada error. Nomor 30. Agak lanjut depan. Datar satu. Kurang. Jota sekarang harus. Dan berikut pada Shaw di sana. Masih Shaw. Bersama dengan Gustier. Masih Gustier. Agak lanjut depan. Ayo satu lagi yang sudah sekarang. Bola kembali meninggal lapangan. Dengar kawan saja tadi. Burhan. Bersama dengan Mandes. Ini saja juga. Angga Suhaya sekali sudah sana. Nampaknya terlebih dahulu terjadi pelanggaran di sana. Memainkan tendangan bebas. Buat aja ya. Yang dimana Ari Ganja sejak tamatan tua dihati dahulu. Om Pemera kata dua, Om Pemera. Iya. Jutan, salah satu gelandang penganggur out. Dibeli oleh Persija Gusti di sana. Saya sekali berdemam di Adi sebelah sana. Adi, masih Adi. Dari sana, Mandes dari salah pengertian. Masih Mandes sudah saya. Saya sekali berdemam di melewati dua teman belakang dari. Lari, sekali harus bola terlalu lemah dari Sezer mampu diantisipasi dengan sempurna oleh goalkeeper dari Persijuk Sezer Jimenez kembali kami ingatkan kepada pemain diutamakan keselamatan sendiri dan orang lain. Yang jelas setiap tim ini adalah tim terbaik yang ada di Liga 1 Super 1 di tahun 2018. Kembali ke dunia. Empatnya tadi masih memberikan peringatan serius yaitu percobaan terhadap teman ajaran. Saya sekali masih lagi di atas pasukan sempurna dari kembali Adi di sana masih Adi bersama dengan Ramos saya sekali bola dicuri saja dari Gusar kembali Sasaki Jota tadi lebar ada Gustia di sana masih Gustia bertemu dengan Sasaki di sana dan bersama satu dua saya sekali kemampu mengambil pertahanan lagi kemudian pada melebar Sol di sana masih Sol lebih pasang dua masih Sol melebar lagi dua Gustia sekarang. Saya sekali kita mampu melewati Burhan. Di sana ada pergerakan dari Al-Jawad. Masih terjadi pergerakan. Adi sekarang dalam pemain lima bersama dengan Ramos. Masih Ramos. Rio sekarang melebar tertuju kepada Mades tadi. Nomor punggung 10 kembali ke Rio. Masih Rio akan langsung. Saya sekali nomor punggung 10 sekarang. Kalau lagi kalau penyerta tersebut saja kembali menutup lepas sekarang saya sekali terjadi
pelanggaran harus dilanggar. Center back dari Alzawa tendangan penjuru sekarang tendangan penjuru menunggu dia bersama di sana ada cetak ada langsung tekan saya sekali manis sekarang masih manis kecil sekarang. Lari lagi dalam.
Yasid. Yasid yang terlihat terjadi pergantian tangan di kubu Al-Jala. Asri ditarik keluar, Sura Arkan masuk. Asri keluar, Arkan masuk. Lanjutkan masuk. Bermalu, dan yang berdiri Arkan. Iya, tapi Arkan cuma bilar bola karena Rati bisa kuah. Kembali, dapat mulai paling pas 1-2 nomor putra masih kena angkat langsung ke tempat tertentu. Saya sekali ada burungan di sini. Masih Al-Jawad. Apakah Al-Jawad mampu mengejar cukup tertinggalan di kota dua di Surabaya? Yaitu 1-0. Hatta justru sekali Persib akan menambah 10 poin poinnya di kota dua ini. Ya mari kita nantikan bersama-sama. Tendangan pemburu sana. Di sana ada view nomor 24. Angkat langsung ke depan. Bertubuh. Tidak ada kalau bisa saya lihat. Terlalu keras fisiknya dari Surabaya. Untuk Persib di sana ada nomor punggung 13 yaitu Gufran Bali. Persib Gufran ada Gustiar di sana. Sayang sekali Gustiar dengan terpola yang terlalu sempurna tadi. Aljabat ada Ramos di sana. Masih Ramos. Lepas 1-2 kerja sama kerja sempurna. Kembali lemparan ke dalam saudara-saudara. Ada Son di sana. Angkat langsung. Tertuju pada Hasan Udin di sana-sana. Nah, berarti mati berarti Sarabi. Kembali berbahaya sekali. Kembali Burhan dari Al-Jawad. Masih Burhan. Nah, sekali terlalu keras dari arus bola. Yang terbaik tersebut berlatar ke dalam buat Al-Jawad. Di sana ada Turhan. Namun belum terlatar saudara-saudara. Tertuju pada Vio di sana. Masih Vio. Bersama dengan Turhan. Masih Turhan. Angkat langsung ke bawah. Lagi-lagi. Lagi. Berbahaya sekarang. Hasan Udin di sana. Jangan jelaskan melaju laut. Muncurkan tendangan keras tadi. Sayang sekali bola terlalu melambung tinggi saudara. Ada gol sekarang dari Al-Jawad sang kapten. Tarik balik Burhan. Masih Burhan. Kembali kerjasama dengan Geo. Untuk satu dua. Belum punya enam sana. Masih belum punya. Tarik dua balik. Son Jota sekarang. Masih Jota. Kemudian berjuru sekarang, sudah lakukan Burhan sekarang, masih Burhan. Agak langsung Burhan, mencoba teman. Lancar, jauh, sekarang. Sayang sekali, masih melempar sekarang. Kemudian, juga berdua ini. Acara, mencoba lembangan serangan demi serangan saudara-saudara. Demi mengejar ke ketinggalan sementara yaitu 1-0 saudara-saudara. Kembali pun awan. Kembali. Dan juga saudara-saudara akan dari pengganti dari kedaga kembali luar biasa. Masa dalam luar dalam agar begitu banyak berusaha mati latihan. Jadinya dapat menyalakan kedudukan untuk satu ini. Dan berlalu lagi berkedua. Berjuang saja oleh pengganti saya juga. Saya sapa dulu si tercinta saya Ibu Yuliana SPD. Lambaikan tangan dulu si tercinta. Terjadi kembali, tendangan dari Persib, dan bacaan dari Surata, mencari tangan ke depan. Masih di sana, tapi tetap dihalang oleh lini pertahanan di wilayah Persib sendiri. Masih begitu kokoh dan kuatnya pertahanan dari Persib. Luar biasa sejauh ini, namun ada masyarakat sana.
untuk menyediakan membantu panitia dalam setiap pertandingan dan tiba saatnya pada babak puncak pada sore hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama yang kita masyarakat saya masih tetap terjadi. Siapakah akan menjadi pemenang di Sepak 1 tahun 2020?
diangkat. Kembali sebut Ben Asyik. Ia berbeda-beda dengan Tio sekarang. Masih dia agak langsung tertutup ke DR di sana. Saya sekali sebuah tidak mampu melewati pemain-pemain belakang dari kembali. Bersama dengan tertuju pada Gusmur agak langsung pada kita. Kesalahannya berada dalam tadi. Kembali tersebut dapatnya masih diberikan kartu kuning buat yang satu pemain pengganti tadi yaitu nomor punggung 7 atas nama Aslan. Menghadang arus bola lebar dalam begitu pada Burhan sekarang masih Burhan agak langsung dengan satu nilai bermain dan selalu terjadi miskomunikasi antara Manis dan Faru dan tadi yang jelas terjadi adalah kita yang kembali pada Misak-Sekap Satu tahun 2024 kita akan yang terlihat sebagai pemenang. Ya, teman-teman, ya, teman-teman,